Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan kata lain, selama Longhaoshen diberi waktu yang cukup untuk berkultivasi, ia akhirnya akan mencapai tingkat ketujuh, dan kecepatan kultivasinya di masa depan kemudian akan menjadi jauh lebih cepat daripada kekuatan besar di langkah ketujuh, yang hanya membuka dua rongga spiritual. Banyak pasukan pembantai pemburu iblis yang berdiri di dekat dengannya, dan mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar-lebar, tetapi mereka tidak berani bertindak sendiri. Tanpa menerima perintah dari Ah Bao, mereka tidak berani bergerak dengan tergesa-gesa. Dan terlebih lagi, mereka masih merasa takut karena tampilan kekuatan yang hebat dari Longhaoshen dan Chai Er. Jika ini di Aliansi Kuil, dan situasinya terbalik, mungkin kekuatan besar dari Aliansi Kuil tidak akan dapat menahan diri untuk membunuh Ah Bao, bahkan meskipun mendapatkan hukuman yang berat, itu tidak dipedulikannya karena pentingnya untuk menyingkirkan musuh yang kuat dari Aliansi. Tetapi pihak iblis tentu saja berbeda. Mereka sangat mementingkan manfaat dan kekuatan mereka. Dalam pikiran mereka, tidak ada target fokus secara khusus, dan itu hanya mutlak akan manfaat mereka. Apa gunanya mereka membunuh Longhaoshen dan Chai Er, jika hasilnya tidak lebih dari kematian mereka yang pasti, karena amarah Pangeran Mahkota Iblis bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung seseorang dengan mudah. Ini bahkan mungkin akan melibatkan klan mereka. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Longhaoshen akhirnya telah memaksa mengeluarkan semua niat tinju dari tubuhnya, dan meskipun tubuhnya masih lemah, niat tinju akhirnya berhenti membuat kekacauan dalam dirinya. Yang terjadi selanjutnya, itu hanyalah proses pemulihan. Dan selanjutnya, dia menemukan bahwa penilaiannya sendiri tidak salah. Selama dua jam ini, rongga spiritual di ruang antara alis dan perutnya sudah menyerap sejumlah energi spiritual. Meskipun nampak kecil, mereka perlahan-lahan mulai terbentuk. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dan setelah rongga spiritual di dadanya terisi, timbunan dari energi spiritual yang diperoleh dari kultivasinya akan menuju ke arah dua set rongga spiritual baru ini. Jika dua rongga spiritual baru ini menyelesaikan inkubasi mereka, kultivasi, serangan, pertahanan, dan penyimpanan energi spiritualnya di masa depan, itu akan menjadi tiga kali lipat lebih tinggi daripada saat ini. Itulah prioritas tingkat ketujuh dari tingkat keenam, untuk tidak mengatakan apapun, bahwa pada saat berada di tingkat ketujuh, seseorang dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan amplifikasi yang kuat yang dikenal sebagai Brilliant Body. Tubuh Ah Bao memancarkan beberapa cahaya hitam keunguan, dan lukanya sembuh lebih cepat daripada Longhaoshen. Demikian pula, dia tampak sangat terkejut bahwa meskipun dia tidak benar-benar mulai menembus kemacetan antara tingkat ke-8 dan tingkat ke-9, selama dia diberi waktu, dia merasa yakin bahwa setelah waktu yang singkat, dia akan menjadi kekuatan besar dari tingkat ke-9. Menjadi penerus garis keturunan Kaisar Iblis Dewa, dia berbeda dari naga iblis biasa. Setelah kelahirannya, ia memiliki kekuatan yang sangat lemah yang sama seperti manusia, dan kekuatannya saat ini diperoleh melalui kultivasinya secara terus-menerus. Karena bakatnya yang sangat besar yang jauh melebihi klannya, dia mungkin bisa menjadi kekuatan besar seperti Kaisar Dewa Iblis. Untuk naga iblis biasa, setelah menembus ke tingkat ke-9, pertumbuhan kekuatan mereka akan berkurang sangat besar, dan kecuali mereka menghadapi keadaan yang sangat kebetulan untuk mendapatkan dorongan besar dalam kekuatannya, mungkin itu akan sangat sulit. Akhirnya ada kabar baik, kesuraman yang mengisi hati Ah Bao akhirnya segera meringankannya. Selama dia menerobos ke tingkat ke-9, posisinya sebagai penerus harus diselesaikan, dan dia kemudian dapat mulai meminjam kekuatan sejati dari pilar Dewa Iblis pertama. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, sampai batas yang cukup besar untuk menghancurkan Longhaoshen. Ah Bao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Jika dia selalu bisa memiliki saingan seperti Longhaoshen untuk menyemangatkannya, pertumbuhan masa depannya mungkin akan benar-benar melampaui ayahnya. Tetapi sebagai penguasa ras iblis, ketika diberi kesempatan, dia masih harus segera membunuh Longhaoshen untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Ketika Ah Bao mulai mencapai hambatan ke tingkat ke-9, Ah Bao tiba-tiba merasakan perubahan besar.
Merasakan bahaya besar bagi dirinya sendiri, ia segera menyimpulkan kultivasinya, dan tiba-tiba membuka matanya. Long Haoshen melakukan hal yang sama. Saat mata keduanya terbuka, sepasang mata berwarna darah, dan sepasang mata emas segera menyala. Mereka bertukar pandangan, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke CR. Seperti yang diharapkan, perubahan muncul pada sosok CR. Posturnya tetap sama dengan sebelumnya. Namun, tubuhnya memancarkan kilau kehitaman, dan kulit putihnya berubah menjadi abu-abu. Sementara itu, dia berdiri di sana seperti patung. Namun, ekspresi Long Haoshen dan Ah Bao berubah seketika, karena mereka melihat dengan heran, bahwa tubuh abu-abu kristalnya memancarkan beberapa niat membunuh. Itu benar, niat membunuhnya benar-benar berubah dalam bentuk yang nyata. Bagaimana itu mungkin? Ah Bao bertanya sambil tercengang. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang meluap segera meledak secara tiba-tiba, dan mengambil bentuk pedang raksasa. Dengan suara yang merobek telinga, celah kecil muncul di udara, kemudian celah ini membesar dan mencapai ketinggian pada kecepatan yang luar biasa. Ini adalah niat membunuh yang merobek ruang. Ucap penonton dengan terkejut. Kekuatan besar dan niat membunuh yang menakutkan, itu menyebabkan pasukan pembantai pemburu iblis untuk segera mundur, dan bahkan pasukan pembantai pemburu iblis di tingkat ke-8 ikutan mundur tanpa terkecuali. Dari celah kecil itu, cahaya abu-abu yang bersinar tiba-tiba jatuh, kemudian melayang di atas kepala CR dalam bentuk riak abu-abu. Di dahinya, sabit kelabu secara bertahap terbentuk, dan sementara itu, di tengah-tengah riak kelabu yang memancar, belati hitam muncul dan melayang di belakang punggungnya. Petir ungu tiba-tiba ditembakkan dari celah tersebut, dan dengan akurat mengarah ke belati samsara. Segera, tubuh CR bergetar hebat, dan belati hitam tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, sementara cahaya abu-abu yang kuat itu diserap olehnya. Belati itu melebar dan melengkung, lalu berubah menjadi sabit kelabu besar yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sabit ini terlalu besar, pegangannya sendiri melebihi 3 meter panjangnya, dan sepertiga dari sabit itu selebar 1 meter, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Kristal abu-abu besar yang membentuk bilah memancarkan cahaya lembut, dan itu tampak seperti gelombang yang bergelombang, dan sejumlah besar kilau hitam memenuhi sekelilingnya. Seperti yang bisa dibayangkan, jika senjata mematikan seperti itu diayunkan di medan perang, hasilnya akan menjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Kebangkitan, ucap Ah Bao, yang akhirnya menyadari kebenaran ini. Apa dampaknya? Ini jelas alasan yang dibuat oleh Long Haoshen. Teman wanitanya yang kuat ini, sebenarnya memiliki kebangkitan juga, dan itu adalah kebangkitan dari Dewa Pilihan. Tepat pada saat ini, Ah Bao mengungkapkan ketegasannya sebagai putra mahkota iblis, yang mengutamakan keselamatan semua iblis. Menekan rasa sakit di hatinya sendiri, dia berteriak dengan marah. Bunuh mereka, teriak Ah Bao. Sebagai Dewa Pilihan, Long Haoshen sudah menjadi musuh bebuyutan di masa depan. Tetapi seandainya dewa pilihan lain akan muncul di sisinya sebagai kawan, maka di masa depan, mereka akan sangat mungkin menjadi keberadaan yang mampu membalikkan aturan iblis. Rasa sakit hatinya sendiri, itu tidak dapat dibandingkan dengan hidup atau mati dari rasnya. Dengan pemikiran ini, Ah Bao segera memberi perintah untuk membunuh. Saat Ah Bao memberi perintah ini, Long Haoshen secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Setelah dia pulih selama 2 jam, cadangan energinya hanya diisi ulang menjadi 1/3, tetapi dia telah mempersiapkan situasi ini selama ini. Hanya saja, dia tidak berharap kebangkitan CR terjadi secepat itu, dan sekarang benar-benar berakhir jauh lebih cepat daripada saat itu. Ini sebenarnya cukup normal. Proses kebangkitan CR berjalan lebih lancar daripada Long Haoshen, itu karena hubungannya dengan belati samsara. Dapat dikatakan, bahwa fisik CR sebagai Saint Daughter of Samsara telah sangat dipengaruhi oleh belati samsaranya, yang telah membawanya menjadi dewa kematian. Long Haoshen tidak sama dengannya, fisiknya sebagai dewa yang dipilih adalah hasil dari usahanya sendiri, dan seluruh proses kebangkitannya bergantung pada pemahamannya sendiri. Meskipun belati samsara sangatlah tirani, efek sampingnya juga sangat besar. Selama kebangkitan CR, belati itu bertindak sebagai jembatan, dan dalam keadaan ini, kebangkitannya berjalan jauh lebih cepat. Setelah waktu yang singkat lebih dari 2 jam, pemahamannya sudah selesai, dan warisan dewa kematian sudah diberikan kepadanya. 2 pancaran cahaya keluar dari dada Long Haoshen.
satu berwarna merah, dan satunya lagi berwarna biru, dan dengan cepat terbang ke medan perang. Dua sosok besar ini dengan berani memblokir jalan Ah Bao, dan aura es yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari sosok biru itu, yang tiba-tiba membentuk cincin es dan menahannya dengan keras. Dan cincin es yang menahan itu tidak hanya mempunyai satu lapisan, ini menggabungkan tiga lapisan yang saling tumpang tindih. Lapisan yang kedua di luar lapisan yang pertama, dan lapisan yang ketiga di luar lapisan yang kedua. Tiga lingkaran penahan es yang konsentris ini disatukan menjadi satu, dan menghasilkan gaya tabrakan yang sangat kuat. Semua adegan ini terjadi sangat tiba-tiba. Yang paling cepat bereaksi adalah Ah Bao dan Long Hao Shen, tetapi mereka berdua masih terluka parah. Luka Ah Bao lebih ringan daripada Long Hao Shen, dan pemulihannya juga sedikit lebih baik, meskipun hanya setengah dari kekuatannya yang telah pulih. Pada saat ini, ketangguhan penahan cincin es itu tiba-tiba muncul. Segera menjebak Ah Bao di dalamnya, dan itu dapat mengusir secara paksa semua pusat kekuatan iblis di sekitarnya beberapa meter. Tepat pada saat ini, kilatan ungu yang intens meledak dari dahi Long Hao Shen, dan sosok besar muncul dengan berani di depannya. Makhluk besar itu memiliki panjang lebih dari 10 meter. Mengangkat keempat kepalanya, delapan mata di atasnya dipenuhi dengan cahaya ungu, dan memancarkan bangsawanannya. Dua tatapan ungu mereka secara bersamaan mendarat di Long Hao Shen dan Chai Er, sementara dua lainnya mendarat kepada warna merah dan biru. Segera, pemandangan mengerikan terjadi, dan energi tirani yang sangat besar itu terpuntir saat dikeluarkan dari sosok besar ini, yang meliputi radius 100 meter. Jeritan keluar dari setiap mulut iblis, bahkan termasuk putra mahkota Ah Bao. Itu datang dari rasa sakit karena merasakan tubuh mereka terkoyak, karena kekuatan magis di dalamnya akan menjadi pemberontakan total, dan esensi unsur di sekitar mereka berfluktuasi dengan gila. Iblis dari tingkat ke-8 masih terlihat lebih baik, tetapi hanya dengan mempercepat energi spiritual mereka untuk melindungi mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Iblis-iblis dari tingkat ke-7 itu agak lemah, dan daging mereka langsung terkoyak. Meskipun mereka tidak secara langsung dibunuh oleh lilitan dari Essence of Disorder, tapi mereka masih mengalami kerusakan besar. Hao Yiwei memasuki lokasi pertempuran. Sebagai adik dan rekan Long Hao Shen yang baik, ia akhirnya muncul di medan perang. Mengapa Long Hao Shen tidak meminta Hao Yiwei membantunya saat menghadapi Ah Bao sebelumnya? Alasannya adalah membiarkan Hao Yiwei untuk mengumpulkan kekuatannya dan bersiap-siap. Mungkin fusinya dengan Hao Yiwei akan melukai Ah Bao lebih lanjut, tetapi Long Hao Shen tahu dengan sangat jelas bahwa ia masih tidak dapat membunuh Ah Bao. Karena semuanya sudah menjadi seperti ini, mengapa tidak menyembunyikan kekuatan Hao Yiwei sebagai kekuatan cadangan? Dengan mempertimbangkan semua keadaan, orang bisa mengatakan bahwa selama Hao Yiwei masih ada, dia akan memiliki metode untuk memastikan pelariannya yang aman dari medan perang. Serangan Essence of Disorder sekali lagi muncul di medan perang, tapi itu tidak sama seperti sebelumnya. Hao Yiwei saat ini bukan hanya berkepala 3 lagi, tetapi menjadi binatang berkepala 4 dengan tambahan Little Blue. Oleh karena itu, Essence of Disorder 3 Elemental sekarang menjadi Quadro Elemental. Namun perubahan ini tidak sesederhana untuk penambahan satu kepala. Peningkatan kekuatannya, itu membuat kekacauan multi-elemen yang kuat dari tingkat ke-7. Hao Yiwei telah mempersiapkan sihirnya jauh sebelumnya, dan hanya menunggu Long Hao Shen memanggilnya ke sisinya. Maka begitu dia muncul, dia langsung menyerang dengan mantranya. Karena pasukan pembantai pemburu iblis ini sangat dekat, begitu mantra ini digunakan, semua pasukan pembantai pemburu iblis langsung terpengaruh. Jika Long Hao Shen memiliki cukup banyak musuh di sekitarnya saat ini akan menjadi peluang besar untuk memusnahkan sejumlah besar musuhnya. Sayangnya, Long Hao Shen sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Melihat Chai Er dengan prihatin, dia melihat bahwa Chai Er masih dalam tahap terakhir dari kebangkitannya, dan sinar kelabu yang intens itu menyatu sedikit demi sedikit dengannya. Saat sabit kelabu besar di belakangnya terbentuk, dia menggenggamnya dengan tangan kanannya. Rambut ungu Chai Er secara bertahap mendapatkan warna abu-abu seperti kristal, dan kemudian mendapatkan kilau cahaya yang tampak sangat aneh. Energi cadangan Long Hao Shen sudah kembali ke 1/3, dan itu sudah cukup baginya untuk mengaktifkan Eternal Melody agar dapat berteleportasi dengan Chai Er, tetapi kebangkitan Chai Er masih belum selesai.
Jika dia memilih waktu ini untuk berteleportasi dengan CR, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Bahkan jika itu hanya luka kecil, dia tidak mau luka itu muncul kepada CR. Dengan demikian, setelah Hao Yiwei merilis Essence of Disorder, Long Hao Shen tidak melaksanakan rencananya untuk segera memindahkan dirinya dan CR, tetapi menggenggam pedang gandanya untuk tetap berada di sisi CR untuk melindunginya. Hao Yiwei tidak segera memasuki kondisi lemah setelahnya, karena kejadian yang sama saat yang terakhir kalinya. Mengangkat keempat kepalanya ke atas, dia tiba-tiba berbalik dan menyapu ekornya yang panjang dan kuat. Di bawah pengaruh yang mencekik dari Essence of Disorder, bahkan pusat kekuatan iblis dari tingkat ke-8 berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan ketika disapu oleh ekor besar Hao Yiwei, 7 atau 8 iblis langsung dikirim terbang. Bagaimana mungkin penjaga suci ke-12 dan ke-11 akan membiarkan peluang bagus seperti itu lolos begitu saja? Sosok merah sudah bergegas maju, dan dengan kerlipan cahaya merah, bilah tulangnya yang besar melambai dengan bebas. Dua iblis di bawah pengaruh Essence of Disorder terpotong menjadi dua bagian, dan sosok biru itu melambaikan tongkatnya untuk memanggil empat kristal berukuran kepalan tangan, dan menghadap ke semua arah mata angin. Setelah mencapai iblis, mereka dengan keras meledak dan meniup sejumlah besar iblis. Penjaga suci ke-12 dan ke-11 ini dipelihara dalam melodi abadi Long Hao Shen, jadi kultivasi mereka meningkat seiring dengan kultivasi milik Long Hao Shen. Pengawal suci ke-11 awalnya adalah penyihir es dari tingkat ke-7, tetapi pengawal suci ke-12-nya telah menerobos ke tingkat ke-7 bersamaan dengan terobosan Long Hao Shen. Karena itu, keduanya memiliki kekuatan yang mencapai tingkat ke-7 tepat ketika mereka muncul. Mereka tidak dilengkapi dengan peralatan yang tangguh, tetapi memiliki keterampilan bertarung mereka dari zaman kuno. Dua pengawal suci besar bergegas keluar secara bersamaan, dan segera memukul mundur iblis di bawah keadaan Essence of Disorder. Namun, kelompok Long Hao Shen bagaimanapun juga telah dikelilingi oleh 6 regu pasukan Demon Hunter Remover, termasuk Ah Bao, totalnya ada 6 pusat kekuatan dari tingkat ke-8 yang hadir di sana. Dengan memiliki tingkatan yang lebih tinggi, efek yang mereka derita dari Essence of Disorder relatif lebih kecil. Setelah waktu yang singkat berubah menjadi hingar-bingar, 6 kekuatan besar dari tingkat ke-8 ini akhirnya menunjukkan inisiatifnya untuk melakukan serangan balik. Ah Bao saat ini telah diblokir oleh pengawal suci ke-11. Bila tulang apinya menari-nari dengan bebas, dan mencari celah dari pertahanan Ah Bao. Pengawal suci ke-11 berada di dekat Long Hao Shen, dan meskipun ia memiliki teknik yang hebat, dan dapat menggunakan Asura Strike hingga batasnya, ia masih tidak memiliki niat pedang yang kuat ataupun energi spiritual unsur cahaya dari yang sebelumnya. Ah Bao bahkan tidak menghindari serangan penjaga suci ke-11, dan membiarkan pedang tulangnya mengenai tubuhnya, kemudian melakukan serangan balik dengan pukulan yang mengerikan. Meskipun penjaga suci ke-11 menghindari serangan ini, dia tidak punya cara untuk mencegah Ah Bao yang melesat menuju Long Hao Shen. Ush! Bang! Dua kekuatan iblis dari tingkat ke-8, mampu mengirim pengawal suci ke-11 ini terbang dengan kerja sama mereka. Meskipun memiliki ketangkasan yang bahkan lebih besar, itu akan sia-sia jika dihadapkan dengan penindasan absolut dari perbedaan energi spiritual mereka. Tepat pada saat ini, hanya Hao Yiwei yang tersisa untuk melindungi Long Hao Shen dan CR. Hao Yiwei tidak terus-menerus untuk menggunakan sihirnya, selain mempertahankan Essence of Disorder untuk melemahkan semua iblis, sehingga hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Tetapi untuk pertama kalinya, Hao Yiwei telah sepenuhnya mengungkapkan tingkat kekuatan fisiknya pada saat ini. Yang pertama dia hadapi adalah Ah Bao, dan kemudian mengangkat bagian atas tubuhnya untuk membidiknya. Dengan suara gemuruh, tubuh Ah Bao berkedip dan mengungkapkan segel naga iblis sejatinya, dan dengan kasar mengarah langsung pada serangan Hao Yiwei. Bang! Dengan bentrokan keras, tubuh besar Hao Yiwei bergetar-getar, dan di bawah serangan Ah Bao, dia didorong ke samping. Tetapi bahkan di bawah penggunaan segel naga iblis sejatinya, Ah Bao masih terhuyung-huyung dari serangan cakarnya itu. Tidak hanya itu, Hao Yiwei juga memiliki waktu untuk menyapu ekornya yang besar, dan menggerakkan empat kepalanya yang besar ke empat arah yang berbeda, dan dengan secara paksa menghentikan serangan empat kekuatan besar dari tingkat ke-8. Meskipun mereka mampu dilemahkan oleh Essence of Disorder, tetapi ini masih kekuatan iblis dari tingkat ke-8.
Namun, ketika menghadapi Hao Yiwei yang kuat, mereka sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menembus pertahanannya. Namun, Hao Yiwei masih tidak dapat menahan dan menyerang semua iblis pada saat yang sama, dan dari satu sisi, kekuatan besar iblis dari tingkat ke-8 Tulo tiba di depan Long Hao Shen. Dentang, pedang Arya dari Dewi Cahaya menyambut pedang merah iblis dari tingkat ke-8. Dengan suara dengung yang menusuk telinga, Long Hao Shen terguncang sedikit dan tidak mundur sedikit pun, dan niat pedangnya yang lebat meninggalkan jejak yang dalam di dada musuhnya. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 sudah kembali di sisi Long Hao Shen, kemudian melindungi kedua sayapnya sambil menunjukkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Namun, tepat pada saat ini, Essence of Disorder Hao Yiwei mulai kehilangan efeknya, dan kekuatan besar dari tingkat ke-7 mulai pulih dari efek Essence of Disorder, kemudian meluncurkan serangan mereka dari semua sisi. Melintasi dua pedangnya, Long Hao Shen berada di bawah efek Bursting Spiritual Pill, dan Pill Bloodthirsty yang dia minum sebelumnya. Dia pergi sejauh mungkin untuk mengumpulkan setiap kekuatannya. Namun, dia pada akhirnya masih manusia, dan bukan dewa. Dan ketika dikepung oleh begitu banyak pusat kekuatan iblis, Hao Yiwei, Long Hao Shen, dan dua pengawal sucinya, semuanya mulai menunjukkan beberapa luka. Namun, Long Hao Shen masih tidak mau menyerah. Dia dengan jelas tahu, bahwa selama dia bertahan untuk beberapa waktu lagi, kebangkitan CR akan selesai. Sampai saat ini tiba, dia tidak bisa membawa CR kembali melalui teleportasi. Bang bang bang, Hao Yiwei dan Ah Bao bertarung dengan kekuatan penuh mereka, dan Ah Bao sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan saat melawan Hao Yiwei. Empat kepala besar Hao Yiwei seperti empat domba jantan besar, yang terus menyerang musuh tanpa henti. Dan tonjolan di salah satu kepalanya memancarkan warna merah samar, dan sepertinya dapat pecah kapan saja. Pertempuran ini terlihat semakin putus asa, dan Long Hao Shen menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengerahkan Asura Strike dalam kombinasinya dengan niat pedang Arya dari Dewi Cahaya, yang akhirnya mengirim Fin dari tingkat ke-8 terbang mundur, tapi iblis dari tingkat ke-7 mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang pada saat itu juga, San kemudian mengarahkan pedang hitamnya ke arah pinggangnya. Bang! Sosok yang berapi-api muncul di sisi Long Hao Shen, dan secara paksa menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang itu. Tulang rusuknya langsung patah, tapi pengawal suci ke-12 ini masih meluruskan posturnya, dan dengan gagah berani menggunakan tulangnya yang hancur untuk secara paksa menghentikan mata pisau panjang milik lawannya. Menyerang musuhnya dengan kilau merah, dia dengan paksa mengirim iblis dari tingkat ke-7 itu terbang jauh. Situasi serupa muncul di sisi lain. Mantra dari pengawal suci ke-11 akhirnya hancur di depan begitu banyak musuh yang kuat ini, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir proyektil berwarna hitam keunguan yang ditujukan ke arah Long Hao Shen. Salah satu lengannya pun robek dari bahunya saat meledak. Cedera pada tubuh Hao Yiwei bahkan lebih serius lagi, karena dia menghadapi 5 iblis dari tingkat ke-8 sendirian. Kekuatan totalnya hanya pada tingkat ke-7. Bahkan dengan kekuatan fisik yang lebih besar, dia pada akhirnya hanya pada tingkat ke-7. Luka demi luka muncul di tubuhnya, ketika raungannya yang sedih terdengar. Tetapi luka-luka ini sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah tatapan iblis yang terkejut. Serangan Hao Yiwei masih sama paniknya seperti sebelumnya, satu-satunya perbedaan pada dirinya adalah, bahwa matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan cahaya ungu di tubuhnya menjadi lebih intens lagi. Bang, penjaga suci ke-12 akhirnya berubah menjadi serpihan, akibat menerima serangan iblis dari tingkat ke-8 itu. Berubah menjadi cahaya merah, ia terbang kembali ke melodi abadi Long Hao Shen, dan pengawal suci ke-11 di sisi lain hanya bisa bertahan 1 detik lebih lama. Sosok biru itu juga hancur berkeping-keping, dan ia juga kembali ke Eternal Melody. Selama tuan mereka tidak mati dan diberikan waktu yang cukup, mereka pasti akan pulih kembali. Setelah kehilangan 2 pelindungnya, Long Hao Shen harus menghadapi pengepungan dari pusat kekuatan iblis secara langsung. Pada saat ini, dia sudah kelelahan secara fisik dan mentalnya. Namun di belakangnya, CR masih menyerap serpihan abu-abu terakhir dari udara, dan belum menyelesaikan kebangkitannya. Mengepalkan giginya dengan keras, cahaya keemasan dilepaskan dari mata Long Hao Shen, saat kekuatan yang menentukan keluar dari tubuhnya. Nyala api keemasan yang intens pun berkobar. Sama seperti Tian King ketika didorong ke sudut keputusasaan, saat ini dia menyalakan api kehidupannya sendiri.
Walau bagaimanapun, sebagai dewa yang dipilih, ketika menggunakan api kehidupan, Long Hao Shen akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada Tian King. Ilusi Dewi Cahaya yang muncul sebelum datang untuk melihatnya sekali lagi, dan dengan pedangnya yang membawa niat pedang yang mendalam, dia dengan paksa menebaskannya saat melewati dua pusat kekuatan iblis dari tingkat ketujuh. Kedua pedangnya dengan harmonis mengeksekusi Asura Strikes, lalu menghantam pedang iblis tingkat kedelapan, dan memaksanya untuk menjauh lima langkah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.